Selamat pagi, good morning, Mbak. Good morning. Nanti siang aja ya, aku mau masak dulu. Nanti aku bel Cik Yuli ya. Siangan kalau seandainya saya nggak angkat, berarti saya sibuk kerja ya. Oh iya, soalnya ini kan kakekku lumpuh. Siap. Aku tuh di sini malam kurang tidur. Malam dibangunin jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Aku kan kurang turu. Mm-mm. Terus dilarang libur, libur pun susah. Mm-mm. Terus orangnya nggak sabaran, kakek nenek nggak sabaran. Dari taman langsung, pokoknya tiap hari dikejar-kejar waktu. Mm-mm. Aku sekarang kan sakit, jadi aku itu minta pulang, aku notis aja nggak kuat. Oh gitu, oke. Okay. Iya. Ya wes. Iku kan koncone Cece ada yang udah kesana kan, aku lihat di YouTube-nya. Iya. Nah aku minta nanti infonya gimana gitu loh. Siap, boleh. Nanti kalau seandainya saya sibuk nggak angkat, soalnya saya biasanya bisanya pagi sebelum jam 12 kayak gini. Gimana kira-kira? Oh, kalau sore nggak iso ya, Ce ya? Aku babu ya, Mbak, sore Cian. Gimana kalau kalau malam? Bisanya kalau malam, malam sekalian, jam 11:30 gitu. Malam, kalau malam jam biru, Ce ya, ada waktu? Setengah 12 malam. Jam 11:30 malam ya? Ya, sampean wis ngipi ya? Oh, ya udah deh nanti, insya Allah. Kan sambil nungguin kakek bentar-bentar kan aku dibangunin. Oh gitu, oke siap. Ya cobalah nanti WA-WA kalau seandainya sampean WA saya. Okay. Biasanya kalau siang, biasanya bisa jam 3:30 biasanya loh ya. Kayak gitu. Oh sampean. Iya aku bisa 3:30. Coba nanti sampean WA aja kayak gitu ya. Longgar enggak kayak gitu. Kalau longgar nanti bisa kontak lagi kayak gitu ya. Nggih, matur nuwun. Oke, siap. Oke, yuk. Bye-bye. Sibuk kerja.